Lulur, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama channelnya kita di Ijama Audio. Di video kali ini kita mau tutorial cara bongkar frame atau head unit CRV 2014 ini ya Lur ya. Ya CRV tahun di atas 2012 pokoknya ini Lur. Nah, gimana caranya membongkar frame atau melepas head unitnya? Oke, seperti ini teman-teman ya. Untuk alatnya sendiri kita gunakan ini, Lur ya. Nah, ini biar tidak luka nanti samping-sampingnya sini. Kalau bisa jangan pakai tray ya, Lur ya. Nah, ini untuk caranya seperti ini. Kita congkel di sini, teman-teman. Di sini kita congkel gini. Nah, lalu kita lepas seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Lalu untuk di dalamnya sana ada baut ya Lur ya. Nah, itu nanti kita lepas biar head unitnya ini bisa kita lepas Lur. Seperti itu. Nanti untuk yang satu sama kita bongkar seperti yang sini tadi, kita congkel pakai alat seperti ini, congkelan ini, atau pakai seperti ini, scrap ini Lur, buat kaca film ini biasanya. Nah, itu nanti seperti itu. Yang sini kita lepas seperti yang samping ini tadi, ada bautnya di dalam. Nah, itu kita lepas dulu ya Lur ya, seperti apa nanti. Nah, ini Lur, juga udah terlepas seperti ini. Di dalamnya sana Lur, nah itu ada baut ya Lur ya. Itu ada baut, tinggal kita lepas saja, lalu head unitnya udah bisa kita ambil ya Lur ya. Seperti itu. Oke Lur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.